di dalam diri linggih nih. Kalau sing nyidang rego ngalih petaruh di angosariro, gaya na pertewi mau dijabo. Pura di buah nagung gay. Padahal rego sebenarnya ngai pura di buah nalet. Makayan pura di buah nagung tiap panemayo obin mani odal ini di pengudun balai banyar. Kalau pura di ini bidang modalan. Bila perlu tiap hari betara nyejar. Kenapa? Ketika kita menghadapi hidup betara nyejar nih kalau ngortang ya dek itu ya gitu kalau betara. Mesinap betara di tengah buta kala asal depon aja kayak cen ubar gitu ya. Nah riset berbelakang sudah beliung main ceramah nih angkot angkot yang makanya ngajak pulas punya reningah. Kid ya. Dini ngetak linggih nyejar dini ini pentingnya ini betara mani bawa iring melasti betara masih melasti nih nak nadi ya jeleh udah alam dini biar sih ngangon bantan apa tiap hari jeleh gitu terus kena gede nih atmo tatu atmo sudah mamsuah mun suba atmo tatu kita kosongkan diri kita di dalam yang kosong itulah akan muncul sifat kedewataan sangkal ada di kekawinan di gending sucita juga. Saren telas tunas titiang. Saren telas tunas. Atau daging puyung. Ini suba puyung. Biar isennya leh. Disitulah kita mengosongkan. Saat ini kita sudah jangankan mengosongkan diri untuk mengatur lalu lintas pemikiran kita. Kan tak sebab kredit. Dah jauh lah kau suling. Kredit masih. Niliu katoran kredit ngadol jadwal. Neseng katoran kredit ngai proyek. Engken carane pangtur ngai ngentak lingeh yuk ngaben masal yuk gitu. Nah, lisan nak tenang le dunia mana gak istirahat deh. Lagi bu baca crowded le sama orang lain yang bu mana biar jadwal panet. Nggak, yang seng katuran gini ngu hati ya. Yang lebihan katur kewah katur gaya gitu. Nah, jadi setelah kita mulai kosong dari kosong itu muncul apa doktan hana paran-paran seng ada apa-apa puyung ada sinar lantas maka om, lan mepesak siring ida botare sur bukan suryo tau sing suryo artinya terang bahasa Sanskerta disebut div jadi dewa bahasa Inggris mencipta divine bersinar. Yang subuh ada sinar, galang. Tapi bukan sinarnya lampu neon, bukan sinarnya lampu merkuri, tapi sinarnya sang yang atman di dalam diri kita. Mun subuh galang, nawang rego kangen kau. Yang sing mulai budoh gitu. Yang jelema budoh biar digala aja, sing nawang kangen kau. Kalau ada sinar. Aditya siya paranjote rakta tejo namus tu te sweta pangkaja madias te baskarayo namus tu te. Sinar. Ya nabo ketatuan yang agama, cen sinar dia ngosariro ya nabo. Karena isi sering mausa. Di luar ada paramasiwa, di dalam ada paramasiwa. Di luar ada sada siwa, di dalam ada sada siwa. Para dewa makajang ini yang nanggo sari nak penuh nih, sal bagi nak nyekah maro puswa tutur aji keman. Ring jantung betaro iswara, ring ngati betaro brahmo gitu. Maka yang ada nak sakit hati, berarti betaro brahma yang gelam tuh. Yang ada nak sakit jantung, sang yang iswara sing berfungsi maksimal gitu. Yang ada nak kena empedu betar Wisnu kolap itu, makanya yang gede. Disitulah dia sangyang sada siwa dia ngosarira. Terus sangyang surya ring ngosarira dijo
Netro tengen pinako suryo, netro kiwo pinako bulan. Chandra mata kanan adalah matahari, mata kiri adalah bulan. Maka alis ini masih luh wani. Maka hati-hatilah membawa mata bulanmu. Sebab kalau mata kirimu terlalu melirik sang yang semaro teko. Gitu. Nih mata kiri ini bahaya, apalagi masih kicir-kicir gitu deh. Berikan mata kananmu mengge kontrol niki. Heh, isin ilmu kelepas aja itu. Lepang, yang kepang mang mengerti, bidakat sing tadi pelajin, bodoh benar. Nah jadi dengan demikian, bukan sinar matahari yang sejati, tapi sinarnya sang yang Atman. Maka orang yang ketatuan agama Hindu, weh. Yen api beten sing sida rago nampoh, api bedur sing kenyedang hidup, asal subah api gede, beten ngerobok, bedur api penerang sing menyedang hidup. Ada gitu, nih api, di sisik nih api ini. Sajo sing percaya sisik nih misi api, coba gerape itu sing kekebus nih. Ilo-ilo. Ilo-ilo dahat. Tertimpa ke dini bambu tongos. Maka tertimpa ke dulu. Benar tertimpa ke dulu mangku. Bambunya? Namaste pegawan agani, namaste pegawan hari. Dini tertimpa ke dini. Nggak? Yang subuh ke ya pesu jedar gitu. Asasing pesu ngerebat pu ya. Nata biya kawan maya bau ke sisi. Nggak? Nya asana cok. Nya asana. Api ne, maka api membara di sisi. Maka sulingnya semang nyuruswana. Ne bapi nerako, ne dini ne bapengawah tamrogoh muka. Magelar sango sor suryo, tu ne biya betene. Kecaru tongosnya buta kala yang sing somyo ne galak sajan ne. Ingat deh kedek kan, nanyanan kedek sing rapo kan cuma apa kan pohon lisir kan kedek kan terus. Asal ne subah memurti ne kamu nafsu ne kewah raga kengido papi beduar sangkala ongkara segitiga beten angkat lu itu segitiga beduar nado bien segitiga. Sakala ada bilang kojoang bisa tongos ne beten, kojoang bisa tongos ne beduar dikengken kojoang tongos ne beduar bu. Di Banten dak si bedur mah kojo samping sirah kojo moyo kena kepala asal subuh segitiga beten nah itu enggak usah beten celemi itu tangke tata ang penyenang segitiga apa beten nah, segitiga beten bedur segitiga apa bedur surya chandra teranggana makanya mangku pulon kaki penyenang ini penyenang kajenangana denira betara Brahma Wisnu Iswara ini beten tau ngasih Brahma Wisnu Iswara tuh Brahma bayu gede sumber kehidupan yang ada panas sapi itu begitu hidup betara Wisnu betara Rudra ngamuk yang sih betara Rudra kudia ngamuk saksana gede ya somyang nih malu maka dengan demikian apa? Di sinilah atma tatwatma surya sinari bedur dong mas niki. Mahre sida ngale hida betara nekal ulati yang sing ada galang pada ceraga maniraga yang sing ada swargan kudiang ada moksa. Swarga itu bukan lokasi apa spirit no location spirit no conditioning, kondisi mental. Suar artinya terangga, artinya jalan nebe surya. Sangkala di pengabeanan, pernah enggak perhatikan di pengabeanan, di pemeras ngangon lilin? Nggih. Yen Banten wangun ada sing ditu damar kurung. Ceni bende di dalam diri penerang, ada sing ngangenan. Lampu taluh. Oh di ngabeanu lampun layon ya. Apa madan-madan lampun layon? Damar layon. Angan ah. Sangkal ada istilah. Kalau jadi dini sing ten ngabean gede. Bengabean praktis kan. Bila perlu masuk bangke pesu betara.
Jadi kan ngambil praktis nih. Deje ajang nih instan kayak yang betara atme instan dari betara. Karena ingin cepat semua tidak sabar maka jelema jadi karena semua mau cepat ada sing nak sabar. Sangkal di jalan budaya kredit yang pidar gara di petani konyo sabar. Uli nanam kanti raga manyi mekelo saja jadi manyi beseng ten kudiang bener sabar. Meremelejit padi betawah janai. Nyato. Nanam beseng raga. Nah di sini kita tidak sabar pidana nak licin apa sing lah cari jangan kemuin dicari lo ah eh oh kata dia nungai petakut bing tarik gini jadi ni saleorin keto nya damping ada ramen aja ngortes yang dingoh munya asik jejak medsos ne. Meme jejak papan si asik mau medsos gitu urus dewe-dewe saja ini beginilah kondisi sekarang konyo tampil kumang tanggapan nah kita next lanjut ngalih ista dewata ruruh makin raga nyen ista dewata sang sinemah yang dipuja mensubah sampai kemudian luluhkan diri anda bersatu dengan beliau mensubah nunggal jak betara ne anugerah. Sangkala di kekawin Arjuna Wiwaha. Deman ini mau kekawin? Apa kawin ke teman? Sang Arjuna dan penah kadipi kayunan niraga dianggap sarira. Lamun dot mulai nyidang kal ngalih suargan. Harus kal menang di Barata juga harus ngalih panah pasupati. Panah pasupati itu kawaruhan. Suargan gempur karena kegelapan. Nila ludraka Arjuna kamu ke suargan. Kecerdasan spiritual kita sebenarnya itu disebut dengan kecerdasan intelek, kecerdasan spiritual. Nak sesimbing, nak seseret, gitu. Marah terus nyidang kalah nih leludrako, sifat-sifat raksasa. Marah nganten, ya su prabo. Su ngaran luweh prabo, ngaran sinar. Maka barang siapa yang bisa bertemu dengan Tuhannya, saat itulah manusia itu akan bersinar. Juru mangku selesai ngastawa widi maka jangking celong putih wajahnya maka sing ada wajah juru mangku sungkan-sungkan pasti kinclong stres gitu. Untuk itu berikan honorarium yang mencukupi urena ngayah gini sini pesari siwe ampura niku nak bisa nak membela aku nih tenang kan. Kita satu korof nih, ya dia stun kucing, bah ikhlas gitu. Mun suba segar ikhlas, kengkeng ikhlas. Mangkunianem ceningnya nagih beli pulsa, bo SD, bo ngabo tablet kengkeng. Dini raga ketemu dengan ista dewata puja kita nih odai de bagawan penyarikan menunggal. Ista dewata samudaya anugerah, anugerah itu bersatu luluh dengan dewata. Mensuba kita wit saking sunya mulai ke sunya. Maka pemuspane dewa suksema parama acin. Apa artinya itu? Sing terima kasih, sing tewe. Suksema bahasa Bali terima kasih, suksema bahasa Sanskerta artinya yang cara bahasa nasionalnya gaib. Rahasia tidak bisa dijangkau oleh alam pikiran dan indria manusia maka sira meraga let sira meraga suksema bukan sira meraga berterima kasih nah dini sering bahasa dewa suksema para macinta bien semah puyung maka orang dari puyung mulai ke puyung kalau puyung puyung misi nah. Apa itu ketenangan tekeling pura namara titis tirta yen subaraga nyidang muyungan nungal kenida sangyang widi mare sideraga nunas tirta walaupun tirta niki pun masih bijau apa pasti mati tau tes bang bijau pada nugraha niki kena kecerdasan pang dari kecerdasan dewata untal kejeruan pang dadi rasa dewata emosional ditangkah aja
pangdadi nurani dewata pasang hati nurani jadi hati nurakus atau hati nuragu dodini ngejang bijau atau bijau pengang mara pergino misi titik telu bareng bijau pasadi thinking feeling speaking. Agama Hindu itu sangat rasional, banseng kan ada nak nyamat. Maka ini perlu tiap bulan tur nak lingsir mai lebih cerah dari yang lain. Rawan ya, betul ndak rawan ya? Iya, nak kamu nyamun nilai nak aluh ya. Ragu tungkul kini peras penyenong guling bebangkit nas pengang jet sakit gitu kan. Angka asal subuh rarainan numpuk sing ten rahayu sebang ibu-ibu cek masang bubu wujud dia ngomel sama kapal Soviet ngemig-mig Soviet kan mig iya yang Amerika F-26 ini mig cek ngemig-mig ini pro kini cang sing man kini ini wani ketua mesin mana bede mana ngai bantan pasang mana wujud nah bener bisa cung orang gitu gitu biya nah bener dicangnya gitu biya. Nah, mencoba kita ngalah, di luar ada nu siap saji nu gitu. Makanya ibu-ibu jangan salahkan bapaknya mencari di luar. Karena ibu-ibu masih ini engkan pan ngatur gaya ini. Pang keseimbangan nih. Nyak bini mendagang lebihan ke dewan-dewan, semang bu betarannya dupannya pesal-pesal ba di pelangkir. Kanti besimpak betarannya. Kopi kurangnya singgah nih kopi. Benar nih sampai yang dapur jang kopi bangun pak. Kita gitu, nanya bobo mah kudus kopi kamu. Bobo somio buta kalau ya. Kopi singten kini kan di koran bu yang buta kalau nih bentan somio gitu. Karena orang Bali saya salut, worker pekerjaannya luar biasa ibu-ibu. Nenek lupa untuk melayani. Maka yang sing nyalang, yang menyama. Saya sebenak Bali liwat keluar daerah kalau ngabo, sing timpal atau istri orang Bali. Pasti itu yang alih. Servis memuaskan. Nyanyuang kalau kedatuan berangkat, kurangnya ke kantor. Bu, aku harap neng kantor toh. Sek, Pak, sek. Nenen malu, balinda sen. Set. Ini kurang rapi, toh. Udah gue cuma, bu, yang ke kantor, noah, gitu itu. Kok gak ada kesan manisnya, ya? Nah, jadi dengan demikian, keng-keng ragu tenang. Maka dengan demikian, dari mana kita mulai, Bapak-Ibu sekalian? Ngiring makin iki untuk bisa mencapai ketenangan di era global makin gubi nak sebuah mau berara aja ini raga udah ini metapa di hutan global makin yang pidana anak metapa kalasan paling-paling legu malaria gitu nggak mah makin di kota tuh legu yang gede nih Dracula udah kita morot gede nih yang salah asuh raga ini legu gede saja ben legu cekek-cekek aja mana. Kenapa? Di sinilah hutan global sekarang nih, luar biasa berat nih. Ya. Nak lise nak lama di Sulawesi di daerah hutan Belantara dulu ngoyong dong, tawang, nak aluh raga hidup itu. Ya. Mungkin di kota nih kita berkewah sen, hutan global ini lebih berat daripada hutan yang sesungguhnya. Karena binatang buas itu di zaman sekarang tidak jelas. Coba mungkin yang pidan kan lemah sarap macan. Makanya betara-betara sing berungguan ke kemarin nih. Salah satu ini karya siswa ada S3 mirip Nyamudini apa kritik terus yang tawang untuk kritik aja ya nogoh-ogoh perah yang tegan ke mumai waktu yang betarannya melasih troli gana gitu ya ini gitu gak ada. Ogoh-ogoh hayang panenekan, berarti kan demen dengan buta kalau nih.
Betarane senyak tegan, betarane dorong. Berarti sudah menganak tirikan betara itu. Mengutamakan ogo. Kritik nih dek nah. Asal subuh ngambil betara tengah tepat pak, ibu-ibu mesti itu bupur sunblock, bekoran, nyadunya ngambil betara. Mereka di tempat pelastian, apa kadang alih, kadang ngiring betara, sing dagang bakso, lu alih dagang es. Ini kritik untuk ke depan ini Riki. Okay. Kenapa? Ayah-ayah itu nih penting, bukan sampai di pasihnya. Ya nulis di pasih itu aja betara, ya ke pasih, ya pasih tunas lagi diri tau kan. Ya sama. Ayah-ayah raga negan ini penting. Itu kesungguhan raga. Berarti apa? Di nomor dua kan. Ini untuk kritik sosial, kita pedihnya. Karena fakta menyatakan demikian. Makanya betara di pura mungkin liu numerana raga kapah ke pura. Ben kapah ke pura raga lebih mementingkan diri sendiri. Ya, karena raga lebih mengutamakan apa? Pertiman ide betara saking Jepang.